Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi 'afwin wa fi karamin wa fi جنة مع سيد البشر ندعو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 291. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Hafsah binti Umar radhiyallahu taala an berkata kepada ayahnya, sungguh Allah telah memberi kepadamu kebaikan sebanyak-banyaknya dan melapangkan rezekimu, maka sekiranya engkau makan yang lebih baik dari makanan yang selalu engkau makan dan memakai pakaian lebih halus daripada apa yang engkau pakai. Umar radhiyallahu taala anhu menjawab, saya akan mengajak engkau berkahwin kepada dirimu sendiri. Lalu Umar mengingatkannya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketahui sendiri oleh Hafsah sehingga Hafsah menangis. Kemudian Umar berkata, saya mempunyai dua kawan dan keduanya telah menempuh jalan, maka jika saya menempuh jalan yang lain, maka tentu saya sampai ke jalan yang bukan jalan kedua kawanku itu. Demi Allah, saya akan sabar mengikuti kehidupan keduanya yang berat. Semoga saya dapat mencapai kehidupan keduanya yang lunak dan puas. Hafsah ni ialah anak Saidina Umar radhiyallahu taala anhu. Masa Saidina Umar jadi khalifah, Perdana Menteri lah kalau kita tak, ataupun Menteri Besar ke, maka Hafsah ni dia beritahulah, beritahu pada ayah dia, dia kata Allah Ta'ala beri kebaikan sebanyak-banyaknya kepada ayah, ya tak, lapangkan rezeki. Jadi kalau boleh, alangkah baiknya kalau ayah ni makan lebih baik daripada makanan sebelum daripada ini, dan pakaian pun kalau boleh biar lebih daripada, lebih baik daripada sebelum ini, lebih halus, ya. Jadi yalah, ini maknanya cabaran orang yang jadi, orang panggil ketua-ketua jabatan kerajaan ke, ataupun menteri besar ke, ataupun perdana menteri ke, menteri ke. Cabaran dia anak, ya, bini banyak. Menteri ke apa benda, orang besar-besar ni rosak kerana bini ataupun kerana isteri. Jadi ini dia tunjuk contoh anak dia sendiri, anak Saidina Umar ni. Jadi dia cakap, dia kata apa salahnya ayah sekarang dah menjawat jawatan khalifah, lebih besar daripada Perdana Menteri. Khalifah ni lebih besar daripada Perdana Menteri. Cuma zaman sekarang ni kita tak ada khalifah, ya. Baik, maknanya dengan allowance-nya ada, kalau ni sebab sekarang ni, allowance apa tu, banyaklah allowance, tak? Allowance bini, allowance solid, sekarang kan, rupa-rupanya ada belaka benda tu, kita pun tak tahu, kan? Sebelumnya, maknanya rakyat tidak didedahkan dengan benda tu, allowance solid, allowance apa ni untuk bini, apa dia lagi, lepas tu allowance buat rumah tu buka raya, kita ingatkan duit dia, apa ni duit dia, rupa-rupanya tak, eh? Duit kerajaan buat rumah terbuka, patutlah boleh buat besar, eh? Kita ingat ke memang betul-betul duit menteri besar ke ataupun perdana menteri, sebab tu Tok Guru Nik Aziz dia tak ambil yang tu,
Dia kata saya akan buat rumah terbuka tapi dengan duit saya sendiri. Selamat ada duit kerajaan kan. Jadi benda-benda ni yang kita nak kepada ahli politik Islam, korporat Islam ke apa benda semualah ya, yang ada kaitan mesti di attach dengan Islam. Baik, Sayyidina Umar ni dia ahli politik Islam. Bila anak dia mari ganggu emosi dia, ya tak, supaya bukan ambil kesempatan, bukan nak ambil duit yang macam menteri ke perdana menteri ke apa ni, menteri besar yang duk ada sekarang ni, ambil kesempatan di atas jawatan dia, tidak. Dia kata engkau ada allowance lebih tu, gaji yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal tu, dengan adanya gaji itu gunakan sedikitlah, kalau boleh pakai pakaian yang bagus sikit. Ya. Kemudian makanan pun bagus sikit. Ya. Jangan ambil duit yang kata orang komisen rasuah tu. Itu Sayyidina Umar tak main hak tu. Ni nak tackle hak gaji je. Ya. Jadi Sayyidina Umar kata apa dia? Dia kata ginilah, saya nak ingatkan kamu kepada Rasulullah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi Hafsah ni dia memang iyalah rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu kehidupan Nabi. Bila Sayyidina Umar peringatkan kehidupan Nabi, Nabi bukan khalifah ni, Nabi. Nabi ni seluruh alam. Khalifah lebih kepada pemimpin kepada jajahan takluk pada masa itu yang melibatkan seluruh ialah maknanya ada yang tak kena takluk ya. Ada sampai ke timur India pada masa itu, tapi khalifah apa ni, Nabi ni pemimpin agung seluruh dunia ya. Jadi bila diingatkan oleh Sayyidina Umar kepada anak dia tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah menangis ya. Nah, dia teringat ni. Sebab tu ingatan ni penting. Nak ceritanya ingatan tu, kita hendaklah diperingatkan oleh kawan kita, oleh guru kita, oleh kelas pengajian kita, baru dia tak larut dengan dunia. Jadi sekarang ni Hafsah ni, bila Umar jadi khalifah, jadi menteri besar, perdana menteri, jadi dia sebagai anak yang berdamping dengan Nabi pun dia jadi tak ingat ya? Tak ingat kepada kehidupan yang sebaiknya. Jadi dia cuba mempengaruhi ayah dia, tapi ayah dia peringat balik, engkau kan rapat dengan Nabi, hidup bersama Nabi ya? Takkan tak ingat. Menangis dia Baik. Kemudian Umar berkata, saya ni ada dua kawan ya? Aku ni ada dua kawan ya? Dan keduanya telah menempuh jalan. Maka jika saya tempuh jalan lain daripada hak dua orang ni, aku ikut jalan lain, maka aku akan pergi jalan lain lah. Kalau dia pergi syurga, aku pilih jalan lain, aku pergi ke neraka. Ya. Maka dia kata, tentulah saya sampai ke jalan yang lain, yang bukan jalan kedua kawanku ini. Demi Allah, saya akan sabar ikut jalan kedua ni. Siapa dia kedua orang tu? Nabi dan Abu Bakar. Itu maksud dua orang. Aku ada dua kawan, Nabi satu, Abu Bakar satu. Aku ni nombor tiga. Ya. Jadi dua-dua ni dah tunjuk perangai kehidupan yang terbaik ya? Walaupun jadi pemimpin, tapi dua-dua ni hidup biasa. Tapi pemimpin, bisa pemimpin dia tak hilang ya tak? Dalam dunia ni antara pemimpin yang hidup biasa ialah pemimpin Presiden Uruguay ya? Gaji dia tu daripada setahun 456,000 456,000 kan. Jadi dia ambilnya 46,000 je setahun. Tu tak Islam tu eh. Dia tidak Islam. Sampai sekarang ada lagi. Dan dia hidup macam biasa je. Walaupun ada rumah presiden. Ya, macam ialah macam Tok Guni Aziz pun dia duduk di itu juga ya, di luar. Dia tidak duduk rumah kerajaan, dia duduk rumah dia, rumah buruk dia itulah. Jadi presiden Uruguay ni dia hidup di rumah biasa, dia tidak duduk sangat di rumah presiden. Gaji dipotong 90% ya. Tok Guni Aziz 45%, dia 90%. Kalau dia Islam, tuan-tuan, memang hebatlah dia ya. Dan bisa dia sebagai presiden kan, tak hilang, dan rakyat cukup suka dengan dia ya. Baik. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Masruq, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu, anha, isteri Nabi.
Hai ibu, apakah yang sering dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk rumah? Jawab Aisyah, yang sering dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk rumah ialah, hai anak Adam, andaikan anak Adam mempunyai dua lembah daripada emas, nescaya ia masih ingin yang ketiga, dan tidak ada yang dapat menutup keinginan anak Adam kecuali tanah, dan Allah akan memberi taubat kepada siapa yang bertaubat. Dan sesungguhnya Allah menjadikan harta ini hanya untuk menegakkan sembahyang dan dikeluarkan zakat. Jadi bila Aisyah ni macam Hafsah juga. Okey, Aisyah isteri Nabi. Ya. Jadi orang tanya dia. Dia kata ibu. Pasal apa ibu? Ibunya sebab bila kahwin dengan Nabi sampai bila-bila dia jadi ibu kita. Aisyah tu kalau dia hidup sekarang, okay, kalau dia masih hidup lagi sekarang, dia tetap ibu kita dan kita tak boleh kahwin dengan dia. Kan? Walaupun kita berasai nak kahwin dengan isteri Nabi ni, nak ambil berkat. Tak boleh, tak boleh. Janda Nabi dia tak boleh kahwin. Sebab tu dipanggil Ummul Ummahat, ibu segala ibu. Ya. Yeah? Apakah yang dikatakan oleh Nabi bila masuk rumah? Nabi kata, inilah hak kita baca tadi. Dia kata manusia ni kalau ada dua lembah emas, dia kata tak cukup lagi. Dia nak hak lagi, hak ketiga. Okay. Apa benda yang boleh menyebabkan dia tak minta hak ketiga? Dia kata bila tanah menutupi dia. Maknanya matilah. Yeah. Dan dia kata Allah Ta'ala jadikan harta ni untuk menegakkan sembahyang dan dikeluarkan zakat. Yeah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, semua yang ada pada anak Adam dapat berubah rosak atau tua kecuali dua macam, tamak rakus dan angan-angan. Manusia ni dia kata semua yang ada pada anak Adam ni dapat berubah rosak atau tua, jadi rosak habis tubuh badan ke apa benda, kecuali ada dua sifat dia kata, tamak dengan rakus ni dan juga angan-angan ini. Hak ni dia kata payah, payah kata orang nak selesai masalah ni. Ya. Yeah. Kita baca lagi baru dia nampak dia punya ke penjelasan dia ya. Yeah. Ali pula kata, ini menantu Nabi. Yeah. Saya baca maksud jelah ya. Yeah. Yang saya sangat khawatirkan atas kamu dua macam. Sayyidina Ali yang dikatakan oleh Nabi sebagai gedung ilmu. Apa ni? Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Aku ni gedung ilmu, Nabi kata ya. Yeah. Ali itu pintu. Ha. Nabi gedung ilmu, Ali itu pintu. Nak pergi ke gedung masuk ke Ali. Maknanya Ali ni ilmu banyak. Ya. Ha. Dan dia khalifah Nabi, apa ni khalifah dalam pemerintahan Islam yang keempat. Banyak-banyak khalifah ni Ali yang orang panggil tak banyak harta. Abu Bakar banyak sebab dia berniaga. Ya. Umar pun banyak berniaga juga ni. Osman pun banyak berniaga. Tapi ada istimewa masing-masing. Abu Bakar, Nabi kata nak timbang iman Abu Bakar dengan seluruh umat yang ada dalam dunia ni, dia kata tak boleh nak lawan iman Abu Bakar. Itu Abu Bakar. Istimewa Umar pula apa dia? Kan? Kalaulah takdir ada Rasul lepas aku, tak ada orang lain Umar. La yabkinal Islam bimautika ya Umar. Nabi pula kata, Islam akan menangis wahai Umar kalau engkau mati. Islam tu sendiri sayang, bukannya orang Islam. Islam tu menangis, hiba kerana kau mati. Ini Sayyidina Umar. Osman, istimewa Osman ni Nabi kata, bila Osman lalu, malaikat pun malu. Apa ni malu? Kalau malaikat kata orang tengah-tengah borak lah, ibarat kata contoh, tengah duduk borak, Osman lalu, malaikat tu, malaikat tu malu kepada Sayyidina Osman. Itu hebat Osman. Ali, hebat Ali, dia kata aku ni gedung ilmu, nak masuk gedung ilmu kena masuk ke Ali. Ya, yeah? Itu kehebatan masing-masing. Tetapi dari sudut kata orang kekayaan dunialah ya, yeah? Sayyidina Ali dia terkebelakang sikit. Jadi dia kata saya yang saya sangat khawatirkan atas kamu dua macam. Panjang angan-angan dan menurut hawa nafsu tu. Bukan menurunkan hawa nafsu. Itibak. Itibak.
Kerana panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat dan menurut hawa nafsu itu menghalangi daripada kebenaran. Panjang angan-angan, dia kata, memang lupa pada akhirat. Bila lupa akhirat, lupa pada agama. Habis cerita, stop. Itu kalau panjang angan-angan. Ikut nafsu pula, dia kata, akan menghalangi daripada segala kebenaran. Ya? Sebab ikut nafsu. Orang yang ada kuasa ikut nafsu, dia tak ikut dah peraturan ni. Tak main. Ya? Dia kira, dia ada kuasa. Tetapi dia tak ingat, satu ketika kuasa itu akan hilang, masa itulah dia akan menjadi hina. Sebagai hinanya Gaddafi. Cuba ingat balik, hinanya Gaddafi. Hinanya Saddam. Masa tu dia ada kuasa tu. Ulama dia bunuh, harta negara jangan kira harta dia. Kan? Harta negara harta dia. Last kali Allah Taala hina, maknanya tuan-tuan boleh tengok gambar dia macam mana. Ya, Gaddafi itu orang hebat belaka tu. Ya. Tetapi orang hebat ni dia ada penakut dia juga. Gaddafi ni dia takut dengan naik kapal terbang, dia takut. Dia gayat. Hebat dah dia tu, tapi dia gayat dengan kapal terbang. Ya. Tapi akhir sekali Allah Taala hina kehidupan dia. Sebab tu pemimpin yang bersalah dan orang panggil banyak melakukan penyelewengan ni, dia takut sangat jatuh kuasa dia. Dia akan fikir lagu mana nak mempertahankan kuasa dia. Pasal apa dia takut? Sebab dia banyak buat salah. Pasal apa banyak buat salah? Ikut hawa nafsu ni. Ikut hawa nafsu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku memastikan tiga." Wallahualam. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna. Wa li jami'il muslimina wal muslimat. Wa ahya minhum wa amwat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastamiuna. Sallallahu alaihi wa sallam.